Tiga orang spesialis pencuri di sel di wilayah Kenduruan, Jatirogo, dan Bangilan berhasil dibekuk polisi. Pencurian dengan pemberatan atau curat yang meresahkan masyarakat, khususnya petani tersebut berhasil diungkap Polsek Jatirogo pada 23 Juni 2022 lalu. Tiga orang pelaku yang diamankan antara lain, Sokibul Naim, Slamet, dan Hartono alias Kau. Ketiganya tercatat sebagai warga Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Polisi mengungkapkan, modus pelaku dalam aksinya secara bersama-sama mencari area persawahan yang ada di sel airnya. Ketika situasi sepi atau tidak dijaga oleh pemiliknya, di sel diputus tali ban kipasnya, kemudian pelaku membuka baut mur yang mengaitkan di sel dengan tatakannya. Ketika baut mur terselepas, di sel tersebut diangkat dengan cara dipikul dengan menggunakan pikulan yang terbuat dari bambu. Berarti mereka beraksi di Jatirogo dengan barang bukti 5 desel yang sudah infonya sudah dijual oleh tersangka. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku diancam hukuman pidana paling lama 7 tahun penjara. Dari Tuban, Nurholis dan tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.